Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Suparno Channel. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan buat daging serut ala Korea, daging bakar ala Korea. Dan di sini sudah ada bahan-bahannya seperti ini. Daging yang sudah saya bekukan untuk diserut, daun bawang, biji wijen, 6 butir bombay, lada bubuk atau merica, bawang putih cincang, bawang merah cincang, saus saori, kecap asin, minyak wijen, gula pasir, dan jahe. Sebelum saya serut daging, terlebih dulu saya parut jahe. Kita parut jahenya. Cukup segini aja. Kita peras ke wadah. Tangannya sudah bersih. Orang dapur selalu cuci tangan, pasti bersih. Hanya airnya. Kemudian kita potong bawang bombaynya panjang-panjang. Setelah diiris-iris, bombaynya kita ancurin. Kemudian kita iris batang daun bawang yang setelah dicuci bersih, miris seperti ini. Kasar-kasar aja. Kemudian kita bikin sausnya. 2 sendok bawang putih cincang, 2 sendok makan bawang merah cincang, 2 sendok makan minyak wijen, 2 sendok makan kecap asin, 2 sendok makan saus saori, saus tiram saori, 2 sendok makan lada bubuk secukupnya. Biji wijen 2 sendok. Gula pasir 2 sendok. Aduk ratain. Kecap manis ABC 2 sendok makan. Kita serut dagingnya.
boleh diserut, boleh diiris, tapi lebih bagus dagingnya harus dibekukan dulu. Setengah beku baru kita bagus diirisnya. Yuk kita iris dulu. Setelah dagingnya diserut, kemudian kita celupin ke bumbu satu persatu, kita susun ke wadah. Kemudian kita taburin bawang bombay dan daun bawang yang telah diiris. Kita susun lagi dagingnya. Nah teman-teman, daging koreanya, daging bakar ala koreanya sudah selesai diserut, sudah selesai dimarinasi. Kita simpan di dalam 5 es. Setiap kita akan mau makan, kita bakar. Nah teman-teman, daging ala koreanya barbecue sudah selesai diserut, sudah dibumbukan, sudah siap semuanya, siap kita bakar.
dimarinasi, disimpan dalam lemari pendingin. Kita panaskan kawalinya. Kemudian kita bakar. Sudah selesai kita bakar, ini hanya untuk tester. Kita tester. Enak sekali, bumbunya itu terasa banget di lidah. Nah teman-teman, selamat mencoba dan selamat menonton. Semoga video saya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Di like, di komen, dan share ke teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.